Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengurus DKM, BKM dimanapun berada, saat ini hujan gerimis di Masjid Al Falah, Bandung. Ini kita ada saat ini saya sedang berada di Masjid Al Falah bersama beberapa para pengurus, termasuk Pak Haji juga ada sini. Ada mungkin barangkali bisa diperkenalkan satu persatu namanya, jabatannya apa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Ayur Suwandi, pengurus di Masjid Al Falah sebagai takmir untuk kepengurusan di bidang teknik elektronik dan listrik. Oh, iya, iya. Terima kasih. Maintenance, Pak. Maintenance. Yes. Terima kasih. Silakan, Pak. Oke. Okay. Nama saya Ricky Agung. Diamanai sebagai manajer ya, manajer atau direkturnya, GM-nya seperti itu di Masjid ya? Al Falah Sarijadi ini. Oke, maka selanjutnya Pak Haji. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai direktur keuangan di Masjid Al Falah bersama teman-teman mengurus di Masjid Al Falah. Kurang lebih seperti itu. Rekan-rekan pengurus DKM dimanapun berada, ini saat ini gerimis, tapi nggak masalah, ini drone-nya insya Allah masih kuat, tahan air dikit. Ini mau ngecek ketinggian, jadi saat posisi corong itu berada, nanti kita mau tempatkan supaya suaranya itu bisa cetar menggelegar ya, insya Allah. Lantang jarak jauh lah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, saat ini ketinggian di 0 meter, kita nolkan dulu ya. Oh iya, Pak. Nolnya di sini tadi. Oke, ini nolnya. Ini kurang lebih ada 2 meter. 2 meter ya. Berarti nanti tinggal ditambah 2 meter ketinggiannya, karena tadi landingnya hand-nya di tangan tadi. Oke, kita langsung cek ketinggian ke atas. Bismillah. Kalau ditempatkan di sana tuh. Ya, kita cek ya, Pak Haji ya. Di ujung kubah. Wah. Masih ini loh, Pak Haji. Apa namanya, masih kerendahan. Benar. Tuh, kelihatan. Kita dekatkan posisinya. Jadi awalnya mau diposisikan di sini ya. Di sini ya posisinya. Ya, oke. Empat pojok. Empat ya. Empat. Yuk kita lihat, cek sekeliling. Tuh, masih kerendahan, Pak Haji. Pohon masih ada, kalau sini selayang pandang. Di sini selayang pandang. Tapi masih ada rumah-rumah ya yang menghalangi. Gak apa-apa, kita ngadam lagi. Kita ngadam lagi. Sini aja. Masih kerendahan, masih nabrak rumah. Ini masih nabrak rumah, tuh. Masih nabrak rumah. Masih nabrak pohon. Tuh, terlalu rendah. Kalau posisi di sini. Standar GMM sebetulnya adalah di atas lafaz Allah. Sekarang kita cek ya. Di atas lafaz Allah. Mungkin nanti berapa meternya targetnya. Naikkan lagi. Mungkin ini lafaz Allah. Terhitung ini 15,7. Ditambah 2 meter jadi 17 ya. 17,6. Segini ketinggiannya. Kita naikkan lagi. Nah, 18, 20 meter dari permukaan tanah. Kita lihat sekeliling. Dari permukaan tanah 20 meter. Ya, tuh sudah selayang pandang. Sudah los ya. Insya Allah segini. Sudah ketahuan kebutuhannya. 20 meter dari permukaan tanah. Ini sudah bagus. Berarti bukan di sini dua, di sana dua ya? Nanti kita buatkan tower satu. Aja. Mendingan Pak Haji. Tower satu. Jadi satu.
Tadi mana lafadz Allahnya ya? Nggak kelihatan. Kondisi hujan saat ini di Masjid Al-Falah. Tuh, ini sudah lumayan, sudah selayang pandang, insya Allah dapat suaranya. Nah, ini dia, ini lafadz Allah. Jadi dari lafadz Allah itu nambahnya kurang lebih 2 ya. 2 atau 3 ya tadi ya, coba kita ukur. Ini garis lurus, kita turunkan sedikit. lima belas naikin lagi ke 18. Nah ini dia, turun lagi, ketinggian, masih ketinggian. Nah ini segini, ini sudah dapat semuanya tuh, sudah lost kecuali rumah yang ini ya. Ini terlalu jauh ya, enggak jauh. Bukan perumahan sini ya. Oke, ini 2 meter ya. Nambahnya sekitar 2 meter 15 ke 18, 3 meter sorry, maaf 3 meter, nah pada Allah, pada Allah, betul. Berarti 18 meter ya, sekarang kita kita ukur daknya. Kita ukur daknya dulu, tadi mana dapat Allah. Nah ini dia. Oke, sekarang kita ukur ketinggian daknya. Ini ketinggian daknya berapa ini? Ini daknya. Ketinggian daknya 5,6. Anggaplah 5,6 ya. 5,6, 5,5 meter dari tadi, jadi 7,7. Kita ngitung dari sini aja. Dari 5,6 ke 18. Dari 5,6 ke 18, kita lihat. Dari 5,6 ke 18. Oke. Okay. Jadi 18 kurangin 5,6. Itu ketinggian yang dibutuhkannya. 18 dari dak tadi itu dari lafadz Allah kepada Allah ke pos ke dak ditambah lagi ke atas 3. Ke atas 3 dan kepada Allah. Lafadz Allah tuh lafadz Allah 15 kebutuhannya 18 selayang pandang. Nah, dihitung dari daknya itu dari 5,6 ke 18. 18 dikurangin 5,6 aja. Tawan ya. Sudah cukup ya. Jalan nih hujan. Untungnya drone-nya masih tahan air. Baik, rekan-rekan di KM dimanapun berada. Ini berhubung hujan ya. Berhubung hujan, jadi kita tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi untuk cek survei. Kita akhir saja. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.